Oke guys, kali ini saya mau berburu walang kece ya, atau walang kerok, atau walang kerik ya, walang kekek. Oke, langsung saja kita mencari walang kecenya ya. Di sini ada suaranya satu. Kita ikuti pelan-pelan ya. Ini tidak tinggi nih. Ini dia. Ini yang warna coklat ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini ya. Ini yang warna coklat ini. Biasanya walang seperti ini untuk ini ya, terbang dia. Oke, kita cari lagi ya. Kita akan mencarinya lagi. Ya, di sini ada satu lagi yang bunyi ya. Kita akan mengintipnya. Nah, ada di sebelah sini nih ya. Lokasinya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Bunyi lagi. Oke, kita pindah ke sebelah sana ya. Kita pindah dulu. Takut dia ya, tidak bunyi lagi. Posisinya ada di sebelah mana ini tidak tahu. Oh, ini dia teman-teman ya. Ini ada di sebelah sini nih ya. Ini walangnya ya. Kita akan menangkapnya ya. Ini susah ini ya. Ini dia walangnya seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu. Ini sudah dapat dua guys ya. Kita amankan dulu ya. Kita mencari lagi. Berburu walang kecek. Ini untuk masteran burung ocehan ya. Ini buat burung murai, burung lakbet, burung cucak hijau. Ini bagus ini buat masteran ya. Kita lanjut, kita nyari lagi ya. Eh teman-teman ya, bisa berantem loh. Saya di sini cuman ngambil dua ya. Tadi sebenarnya ada banyak ya. Ini besok buat masteran burung murai. Oke, kita simpan dulu ya. Kita taruh di sini ini. Yang satunya mau kabur ya.
Oke, kita tutup ya. Sudah mau kabur ini yang satu. Kita simpan. Oke, ini seharusnya sih dipisah ya. Ini karena kandangnya cuma ada satu. Bisa berantem ini kalau tidak dipisah ya. Ya, tinggal kita menggantungnya ya di dekat kandang burung. Pasti dia nanti malam dia mau bunyi. Oke, dukung terus channel saya Ciptosong. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Oke.